Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Potensi Situ Gede merupakan potensi Jawa Barat yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa situ memang dalam pengelolaan provinsi dan bisa dikelola oleh kota. Oleh karena itu kerjasama antara daerah, terutama kabupaten ataupun kota dengan provinsi itu sangat-sangat dinantikan betul untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di masing-masing daerah. Apa yang tadi disaksikan atau kita bisa melihat luar biasa potensinya, ekonomi masyarakat itu sangat luar biasa dan menggeliat terus. Hampir mungkin ya tidak ada istilah krisis ekonomi. Kalau untuk sebuah ekonomi di tingkat masyarakat seperti ini, berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian berjalan sebagaimana biasa, walaupun tentu saja di tengah COVID-19 ini omset mereka juga menurun, apalagi pada saat terjadi lockdown atau PSBB dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berbagai kalangan, pihak, tentu saja lingkungan situ seperti ini sebagaimana situ-situ yang lainnya di Garut, di Depok juga membutuhkan sentuhan investasi yang cukup memadai sehingga tingkat perekonomian masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi. Kita sedang rehat di Situ Gede Tasikmalaya, tepatnya di Kota Tasikmalaya. Kita hari ini makan, maaf ya ini sudah habis baru di komentari. Kalau sudah kita, habis berarti enak ya. Ini enaknya karena lapar atau enggak tahu gimana. Yang jelas di sini ada ikan bakar nila, kemudian ada ikan gorengnya. Tapi saya lebih suka dengan goreng nilanya karena bumbunya itu terasa, garamnya terasa, kemudian pas lah bumbunya untuk lidah kita. Kemudian ada sayur kangkung, ada ikan peda, ada tutut ya, khas tutut Jawa Barat. Kemudian ada es kelapa dan banyak lagi yang lainnya. Tapi khas di Situ Gede ini memang hanya ada bakar nila dan goreng nila, tidak ada yang lain. Mungkin itu ciri khasnya banget tentang Situ Gede ini, memang dia hanya memproduksi ikan nila. Guys, ini makanan khas Tasikmalaya, tutut. Kapan-kapan kalau main ke Tasik mampir di Situ Gede. Nah, gitu ya. Nah, tutut. Tutut adalah khas makanan Jawa Barat. Ini ada di Situ Gede. Manis. Khas ada ya, nah. Menikmati tutup dan di Situ Gede ketahuan.
Cenahan makas ya. Ngahurungkeun. Oh, ngahurungkeun heula nya. Biar tata. Bisa didienten teh sok ieu. Semeraser, semera kilo arang lah. Arang mungkin arang 10 lah. Kurang lebih teh, kurang lebih upami satu minggu nggak seperti sekarang kurang mampu. Upami ya nanan ikan, ikan kali 20, 20 30 ya 20 kilo. Alhamdulillah. Karena menuju COVID gini ada kalau sekarang mendingan. Sekarang mendingan lebih kemarin. Ini memang ditutup. Terus mundur. Kambing sabarah dibuka kemari. Turut. Tujuh hari lah. Sudah lebaran. Idul Fitri. Ya inilah ekonomi masyarakat, rakyat yang luar biasa. Dan ini adalah kekuatan ekonomi sebenarnya dari negara yang kita cintai ini. Tunggu Kang Bina Sahab, Kang Aldi di warung nasi Nabila. Sang si ibu tuh, si ibu masuk. Halo, Bu. Mohon banget, Tunggu. Ya. Tunggu Sami. Situ gede, kita akan kembali lagi ke markas. Di mana itu? Kita sekarang. Baik, assalamualaikum.